Di video kali ini, aku bakal membahas bagaimana cara membuat lo-fi art dengan menggunakan aplikasi PixArt. Dan mari kita buka aplikasi PixArt. Oke, sekarang aku udah berada di aplikasi PixArt dan telah mengimport sebuah foto. Langkah pertama, kita masuk ke menu Draw dan pilih Draw. Kita masuk ke layer dan pastikan layer yang dipilih adalah layer pertama. Kemudian kita masuk ke Add Object dan pilih foto. Kita tambahkan gambar palet warna. Kamu bisa mendownloadnya secara gratis di link deskripsi. Oke, aku bakal meletakkannya sekitar ini. Setelah itu, kita akan menambahkan outline. Jadi, kita masuk ke layer dan kita buat layer kosong baru. Kemudian, kita masuk ke menu brush. Di sini, kita gunakan kuas yang keras. Untuk size, kita atur menjadi sekitar 3. Kemudian, untuk opacity menjadi 100. Dan untuk hardness menjadi 100. Kemudian, matikan zoomability. Setelah itu, kita akan mengubah warnanya. Jadi, kita masuk ke color. Dan kita gunakan pick color. Kemudian, mengarahkannya ke bagian yang gelap. Jadi, kita gunakan warna ini. Dan mari kita buat outline pada setiap subjek tersebut. Nah, supaya lebih mudah, kita masuk ke layer dan turunkan opacity pada layer fotonya. Di sini, aku bakal menurunkannya menjadi sekitar 30%. Dan kita klik kembali layer outline. Jadi, ini akan lebih jelas ketika kamu membuat outline. Dan kita akan membuat outline pada bagian rumah. Supaya lebih mudah, kita masuk ke shape atau bentuk. Kemudian aku bakal menggunakan yang garis. Dan kita atur size menjadi sekitar 3 pixel. Dan klik OK. Jadi, ini akan lebih mudah hanya dengan membuat garis lurus. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan bentuk lain seperti kotak. Kemudian pilih stroke dan klik OK. Nah, jadi ini sesuai bentuk sih. Jika di situ terdapat lingkaran, kamu bisa menggunakan bentuk lingkaran. Thank you.
Selanjutnya, kita akan mewarnai pada setiap subjek tersebut. Jadi, kita masuk ke layer. Kemudian, duplicate layer outline ini dengan klik copy sebagai cadangan. Dan sembunyikanlah outline pada layer kedua. Dan untuk layer palette warna ini, kita letakkan pada bagian atas. Oke, dan kita klik layer kedua ini untuk mengisi warna. Dan kita masuk ke color, kemudian gunakanlah pick color. Aku bakal mengarahkannya kursor ini ke warna kuning sebagai warna jendela. Dan kita klik icon fill. Di sini aku hanya mengubah tolerance menjadi 100. Kemudian kamu bisa mengisi warna ke dalam outline-nya. Nah, jika ada bagian yang bocor seperti ini, kemungkinan ada outline yang terputus seperti ini. Jadi, kamu bisa menyambungnya kembali dengan menggunakan brush. Aku pikir gambar tersebut terlihat datar, jadi kita akan membuat efek highlights dan shadow. Kita masuk ke layer. Untuk layer fotonya, kita naikkan kembali menjadi 100%. Dan kita buat layer kosong baru. Oke, mari kita lihat. Arah cahaya berasal dari kiri. Jadi, kita ubah warnanya. Sementara, kita gunakan warna dasar terlebih dahulu. Kemudian kita ubah warnanya lagi. Nah, untuk membuat efek highlights, jadi kita naikkan sehingga ini terlihat cerah. Dan untuk membuat efek shadow, kita turunkan sehingga ia terlihat gelap. Nah, untuk membuat ini sebenarnya bebas dengan menggunakan cara apapun. Kamu bisa membuatnya dengan teknik outline seperti tadi, atau dengan menggunakan brush.
dan kita tampilkan layer outline cadangannya. Kemudian letakkan ini pada bagian atas. Jadi outline tersebut akan terlihat jelas kembali. Dan kita akan membuat elemen lain seperti awan dan rumput. Jadi kita buat layer kosong baru. Nah, untuk layer palet warna ini kita sembunyikan saja. Dan kita masuk ke menu brush. Di sini kita gunakan kuas yang berbentuk seperti ini. Kemudian aturlah juga settingannya kira-kira seperti ini. Dan kita ubah warnanya. Kita gunakan warna cerah. Dan mari kita gambar bentuk awannya. Untuk membuat rumput, kita gunakan brush yang tajam seperti ini. Kemudian aturlah juga settingannya. Kemudian ubah warnanya dan aturlah menjadi hijau. Oke, aku bakal menggambar rumput di sekitar sini. Mungkin aku juga ingin membuat elemen kabel, jadi kita buat layer kosong baru. Kemudian masuk ke shape atau bentuk. Gunakanlah bentuk yang lingkaran. Kemudian pilih stroke dan klik OK. Jadi kita hanya membutuhkan dari bentuk lengkungannya. Dan langkah terakhir, kamu bisa simpan foto ini ke galeri, atau jika perlu, kamu bisa mengeditnya lagi menggunakan aplikasi Adobe Lightroom. Di sini aku hanya mengatur pada basic adjustment, warna, dan efek. Nah, untuk efek, kita turunkan clarity supaya ini terlihat glow. Jadi begitulah cara membuat lo-fi art dengan menggunakan aplikasi PicsArt. Oke, jadi begitulah tutorialnya. Terima kasih banyak telah menonton. Jika kamu suka dengan video ini, silakan tinggalkan like. Jangan lupa follow Instagramku. And see you next time.